Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak tumis buncis dan tempe. Dan ini bahan-bahannya ada buncis dan tempe setengah papan. Dan untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Selanjutnya saya mau potong-potong tempenya terlebih dahulu. Dan ini sudah dipotong-potong tempenya. Lalu saya mau goreng. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, lalu kita masukkan tempenya. Goreng tempe sampai matang, sampai berubah warna kuning kecoklatan. Selanjutnya saya mau iris-iris buncisnya. Dan ini tempenya sudah matang. Lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ini buncisnya sudah diiris-iris. Dan bumbunya juga sudah saya iris-iris. Selanjutnya saya mau cuci buncisnya terlebih dahulu. Panaskan minyak secukupnya buat menumis bumbunya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Dan ini sudah harum, selanjutnya kita masukkan cabenya. Kita masak cabenya sampai layu. Selanjutnya kita masukkan buncisnya. Aduk-aduk. Tambahkan air sedikit. Tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Garam 1 sendok gula 1 sendok makan. Garam 1 sendok teh. Penyedap 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Dan ini buncisnya sudah matang. Selanjutnya tambahkan kecap manis, lalu kita aduk-aduk. Terakhir kita masukkan tempenya, kita aduk-aduk sampai bumbunya merata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Dan tumis tempe buncisnya sudah matang. Selamat.